Pemirsa, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, warga Kelurahan Jampirjo adakan pawai ta'aruf. Berbagai karya seni dan penampilan kesenian memeriahkan pawai ta'aruf yang sudah berlangsung 2 tahun ini. Beginilah kemeriahan menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Ratusan warga masyarakat Jampirjo menampilkan berbagai kreativitas serta kesenian dalam pawai ta'aruf yang dilaksanakan pada Rabu 22 Maret. Start dari Masjid Al-Huda, rombongan pertama merupakan santri pondok pesantren Mu'alimin. Dengan memakai berbagai kostum yang unik, mereka mampu membuat takjub para warga masyarakat yang telah berkumpul sejak pagi. Selain itu, ogoh-ogoh raksasa pun diarak warga untuk menyemarakkan suasana. Tak hanya itu, kesenian kuda lumping Turonggo Jampi juga memeriahkan momen menyambut bulan puasa ini. Tak kurang ada 15 penampilan, mulai dari anak-anak TPQ, Fatayat, serta pemuda-pemudi Jampirjo yang menyemarakkan ajang tahunan ini. Masing-masing grup menampilkan penampilan terbaiknya di panggung utama yang berada di depan NU Temanggung. Masyarakat yang telah memadati area panggung utama pun dihibur dengan penampilan memukau dari marching band. Pawai ta'aruf yang sudah 2 kali berlangsung ini sebagai wujud rasa syukur karena telah diberikannya keberkahan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hedianto selaku panitia berharap di bulan Ramadan ini masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Selain itu, kedepannya pawai ta'aruf ini bisa berjalan lebih baik lagi. Untuk kedepannya kami dari unsur pemuda, Jampirjo cuma berharap agar untuk puasa besok agar warga masyarakat lancar ibadahnya. Bisa menjalankan ibadah dengan lancar, Mas. Saya berharap semoga untuk mas-mas ini bisa melanjutkan ke depannya mungkin lebih baik dari yang sudah-sudah ya, Mas. Sudah lebih baik, lebih rapi lagi gitu, Mas. Adityo Prusika, Temanggung TV.